Seperti inilah suasana kegembiraan saat ratusan warga di Desa Burau Pantai, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur berkumpul dan makan bersama di dermaga desa. Warga menyebutnya sebagai Mandre Masapera atau makan bersama. Tak hanya warga desa, Bupati Luwu Timur, Haji Budiman bersama istri turut berbaur bersama warga, menikmati hidangan yang dibawa warga dari rumah masing-masing. Selain dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad atau perayaan Maulid, ini juga merupakan wujud rasa syukur warga desa atas melimpahnya hasil panen rumput laut yang diperoleh warga pada musim ini. Bupati Luwu Timur, Haji Budiman mengaku sangat senang dapat hadir dalam acara ini. Nah, waktu bentuk kita mensyukuri nikmat adalah dalam bentuk Mandre Masapera. Artinya apa? Ada kehidupan baik di Burau Pantai ini. Ada kehidupan yang nyaman, ada kehidupan yang tertib, ada kehidupan yang aman. Berkat siapa? Berkat kita semua. Semua masyarakat Kabupaten Luwu Timur, khususnya di Desa Burau Pantai ini. Jadi kegiatan rutin Pak Desa. Ya, Pak Limudin Nasir, kemudian ada... biasa Pak Ade, benar. Ah, ini istri saya ya. Kemarin saya... Terima kasih banyak. Warga juga terlihat antusias dan gembira atas kehadiran orang nomor satu di bumi Batara Guru ini. Mandre Masapera yang dirangkaikan dengan lomba. Usai menyantap hidangan yang disuguhkan warga desa, Budiman kemudian membuka acara lomba balap perahu atau warga setempat menyebutnya lomba bala-bala. Selain sebagai hiburan rakyat, lomba ini juga menjadi ajang silaturahmi warga antar desa yang ada di Kecamatan Burau. Budiman berharap ajang ini dapat menjadi destinasi baru untuk wisatawan yang ingin menikmati keunikan dan keindahan Luwu Timur. Dari Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Tim Liputan mewartakan.